Bank Rakyat Indonesia BRI merombak jajaran direksi dan komisaris melalui rapat umum pemegang saham luar biasa. Mantan Menpora Adiaksa Daud yang sebelumnya menjabat komisaris independen digantikan posisinya oleh Rofiqoh Rohim. Selain di jajaran komisaris, BRI juga mengubah jajaran direkturnya. Sunarso yang sebelumnya menjabat sebagai wakil direktur BRI tidak lagi muncul dalam kabinet pimpinan mantan wakil direktur utama BNI Suprayarto ini. Saya tidak setuju dengan istilah pencopotan ya, karena ini bukan dicopot tapi berhenti dan yang tahu persis adalah kementerian ya, dan mungkin besok juga sudah ada berita tentang mudah-mudahan ya, tentang yang tadi berhenti mungkin tidak semua ya, tapi sudah ada berita untuk penugasan di tempat lain ya, dan kita sendiri juga sebetulnya masih sangat perlu ya Pak Narso, Pak Randi ya, tapi karena kementerian mungkin punya rencana lain gitu ya. Jadi kalau tanya alasannya ya tanya ke kementerian.